Viral di media sosial, penampakan kondisi rumput Gelora Bung Karno usai peringatan Bulan Bung Karno yang digelar PDI Perjuangan Sabtu lalu. Seperti diketahui, massa yang hadir dalam peringatan tersebut mencapai ratusan ribu orang memadati GBK. Namun, usai acara tersebut, kondisi rumput di lapangan GBK terlihat rusak parah dan terdapat banyak sampah. Video tersebut dibagikan di akun Twitter Fakta Sepak Bola. Tak hanya itu, akibat kondisi rumput, duel Persija Jakarta dan PSM Makassar terancam batal digelar di GBK. Jelas saja, komentar negatif pada video tersebut dibanjiri oleh netizen. Halo Elektrizen, udah tanggal berapa nih? Udah bayar tagihan listrik belum? Belum! Elektrizen, jangan lupa bayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 ya. Biar makin gampang, gunakan selalu PLN Mobile. Biaya admin termurah dengan metode pembayaran yang lengkap. Nah, gimana? Semua makin mudah kan?